Maknanya ini di antara amalan yang warid ni masyarakat yang kalau boleh kena buat dah tuan-tuan, kena bangkit dah dengan malam dah ni. Dah ni bukan masa dah untuk kita ni nak leka, tak ada masa dah. Kalau tuan-tuan tengoklah, saya duduk sembang dengan seorang sahabat ni, cerita tentang Palestin apa semua ni tuan-tuan. Ini menunjukkan kita sudah berada di akhir zaman. Akhir zaman lah. Kan? Ha, cerita tentang Palestin, lepas tu tak ada siapa pun nak tolong Palestin. Ha, nak tolong ni pun takat-takat duk bagi orang kata apa? Takat duk kata kecam, tapi apa pun tak buat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka soal apa belah? Kita Rumi muka soal apa? Muka soal 26. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an. Artinya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, apa kata Nabi? Nabi kata innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala. Inna ni maksud dia harfun tawqid. Harfun tawqid maksud dia betul dan benarlah. Sesungguhnya maksud dia macam tu. Sesungguhnya ataupun dalam kitab ni, pengarang kitab kita ataupun musannif. Musannif tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia kata pengarang. Kata pengarang ataupun tulisan pengarang ni dia kata bahawasanya Allah Ta'ala itu witrun. Witrun ni maksudnya tunggal. Dan Allah Ta'ala kasih ia. Yuhibbu, habba, yuhibbu. Kita ada guna perkataan mahabbah. Mahabbah ni kasih, cinta, sayang. Hasil perkataan yuhibbu. Allah Ta'ala itu witrun. Dia itu tunggal. Tunggal ni maksudnya satu. Wahid, ahad, asal. Dan Allah Ta'ala kasih ia akan witir. Maknanya Allah Ta'ala cukup suka witir. Witir tu maksud dia benda yang ganjil. Apa dia benda yang ganjil? Dirujuk kepada solat sunat witir. Maka kerjakan witir oleh kamu wahai ahlul Quran. Kan hadis ni ditujukan kepada ahlul Quran, orang yang mengamalkan Quran. Hamilul Quran maksudnya orang yang menghafaz Al-Quran. Walaupun hadis ni ditujukan kepada ahlul Quran khusus, tetapi keumuman ni umum kepada pengajaran, iaitu kepada kita semua.
Kan? Banyak ayat Allah Ta'ala pun dalam Quran pun dia ada satu disebut sebagai al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah, pengajaran itu diambil dengan umumnya kisah Quran itu. Walaupun cerita dia khusus. Boleh faham tuan-tuan? Maksud dia macam ni. Allah Ta'ala buat turun satu-satu ayat Quran. Contoh dia, Tuhan kata, ya ayuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, sampai habislah. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghina sesuatu kaum itu. Ayat ni Allah Ta'ala buat turun pasal ada di kalangan sahabat Nabi yang duduk memandang rendah kepada sahabat Nabi yang lain. Ada di kalangan, dan asbab nuzul ayat tu juga sebab ada seorang isteri Nabi yang mana dia ni lebih rendah daripada isteri yang lain. Sampai isteri-isteri yang lain pun duk tengok satu macam, satu mata aja duk tengok pasal dia rendah, pasal dia pendek. Jadi depa nampak macam mengejek dia. Maka ayat ni Allah Ta'ala buat turun disebabkan itu. Tetapi umum pengajaran daripada ayat itu juga kepada kita. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya kita pun tak bolehlah hina orang. Kalau ayat ni hanya ditujukan kepada sahabat Nabi, kepada isteri Nabi, maknanya kita ni terlepaslah daripada tuntutan ayat itu. Sedangkan tidak. Ayat itu juga berkait dengan kita. Boleh faham tuan-tuan? Surah Abasa wa Tawalla. Kita duk baca surah tu dalam juzuk yang ke-30. Maksudnya Abasa bermasam muka, wa tawalla dan meninggalkan. Ayat ni Allah Ta'ala buat turun untuk menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa nak tegur Nabi? Pasal Abdullah Ummi Maktum mai jumpa Nabi. Di waktu yang sama ada pembesar-pembesar Quraisy yang lain juga depa nak jumpa Nabi. Yang menyebabkan Nabi ni berasa tak selesa. Pasal apa? Pasal Nabi nak layan dia seorang yang dia ni memang menjadi jiran Nabi, selalu duduk jumpa. Sedangkan pembesar-pembesar Quraisy ni, maksudnya datuk-datuk, Tan Sri, Tan Sri apa segala, Tiang Sri, Dua Sri apa semua lah, bagaimana nak jumpa Nabi ni. Nabi duk nampak ni, orang kata apa, impak ataupun kesan daripada dakwah kepada pembesar ini lebih besar, lebih menguntungkan daripada dia seorang. Maksudnya macam tu. Jadi Allah Ta'ala buat turun ayat Quran, Tuhan menegur Nabi, jangan buat macam tu. Tetapi teguran itu hanya kepada Nabi, tetapi umumnya itu juga kepada kita. Maksud dia, kita jangan duk pilih kawan. Kita duk pilih orang besar, orang ada nama, sedangkan orang hak kecil ini kita tinggal. Dia duk main cakap dengan kita, kita buat tak hati. Pasal kita nak dengar pandangan orang besar. Ayat inilah yang menegur kita. Tetapi kalau asbab ataupun sebab nuzul kepada ayat ini, pasal tegur Nabi. Umum dia itu, tegur juga kepada kita. Sama macam hadis yang kita baca ni. Nabi SAW dia tujukan hadis ni kepada Ahlul Quran. Ahlul Quran ni siapa? Orang yang duduk menghafaz Al-Quran. Hafizul Quran, kita duduk panggil budak-budak tahfiz. Tahfiz ni, hafiz ni maksud apa? Yang memelihara Quran. Dia duduk apa ya Quran? Masuk dalam badan apa segalanya ni. Walaupun hadis ni ditujukan kepada mereka, tetapi umumnya juga ditujukan kepada kita. Pasal apa tuan-tuan? Sekurang-kurangnya kita juga merupakan hafizul Quran, walaupun nama tu tak ada kat kita. Tuan-tuan mengapai surah Al-Fatihah, maknanya tuan-tuan adalah hafizul Quran. Pasal duk hafai surah Al-Fatihah, tuan-tuan hafai surah yang lain, surah Wadduha, surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru, surah Al-Lahab, surah Qul Wallah, maknanya sama tuan-tuan sekalian. Cuma beza dia apa? Pengiktirafan itu tidak diberikan kepada kita, tapi hafizul Quran tu diberikan kepada orang yang mengapai 30 juzuk dan juga memelihara Al-Quran tu. Itu maksud dia. Baik, dalam hadis ni Nabi SAW habang apa? Nabi kata Allah Ta'ala itu witir, dan Allah Ta'ala cukup suka kepada salat witir. Maknanya buatlah salat witir tu, Nabi suruh kita buat, jangan tinggal, jangan tinggal salat witir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lagi, Nabi kata al-witru haqqun wa man lam yutiru falaysa minna. Yang ni dia hadis yang lagi keras.
Hadis ni dia seolah-olah memberi ancaman dan memberi amaran kepada kita yang menganggap sembahyang witir ni tak ada apa. Pasal dia sembahyang sunat. Selalunya yang kita nak tumpu betul-betul kepada fardu. Yang witir yang sunat ni tak ada masalah kan. Tapi nak tuan-tuan, kata ulama, antara orang yang menjadi pengikut ahlul hawa. Ahlul hawa ni apa? Hawa nafsu. Dengan benda yang sunat ni dia cukup suka buat, tapi main yang fardu dia tak mau nak buat. Dan buatlah contoh-contoh kita bagi realiti hari ni. Sembahyang tarawih. Orang cukup suka sembahyang tarawih. Pasal apa? Pasal dia kata tarawih bulan Ramadan ya. Sebab tu tarawih penuh surau. Tuan-tuan tengok pagi esok tu, pagi esok tu sembahyang subuh berapa orang tu ada? Ada tak ada korbanan sembahyang tarawih? Tobatlah hum. Ah tu jawapan dia. Tobatlah hum tu terbukti dekat cukup. Maknanya kita tahu ramai orang yang pulun nak sembahyang sunat, tetapi tak ramai orang yang pulun untuk mengerjakan solat, solat fardu. Baik, dalam hadis ni Nabi kata al-witru haqqun. Artinya bermula sembahyang witir itu merupakan sebenar, maknanya sembahyang yang hak, sembahyang yang memang dituntut, itu maksud dia. Dan barang siapa yang tidak sembahyang witir, maka tidaklah mereka itu daripada kalangan kami, daripada umat aku, kata Nabi. Tuan-tuan, hadis ni dipegang oleh mazhab Hanafi, hadis ni sebagai witir itu merupakan satu benda yang wajib. Mazhab Hanafi macam mana sekalipun mesti buat witir. Mesti buat witir, wajib buat witir, dah menjadi fardu kepada mereka dalam mazhab Hanafi. Manakala kita mazhab Syafi'i, dia hanya menjadi sunat yang dituntut sembahyang witir. Baik, kita tengok berapa rakaat sembahyang witir. Dan dia kata apa di sini? Dia kata dan sebanyak-banyaknya sembahyang witir itu 11 rakaat. Witir kalau boleh buat, buat 11 rakaat. Kalau boleh buat. Tuan-tuan, kita ambil yang besar dulu. Cuba dulu buat 11 rakaat. Kalau tak boleh, baru dia turun main. Berapa rakaat? Dia turun main 9. Tak boleh 9, dia turun main 7. Tak boleh 7, dia turun main 5. Tak boleh 5, dia turun main 3. Tak boleh 3, dia turun main 1. Tak boleh 1, tak boleh 1, balik 1. Sampai 1 tak boleh ni, apa cerita ni? Kan? Baik. Dia kata apa? Dia kata dan sebanyak-banyaknya witir ataupun rakaat sembahyang witir itu adalah 11 rakaat. Tuan-tuan, 11 rakaat. Dan sekurang-kurangnya barang yang sayugia bahawa disimpankan atasnya itu 3 rakaat. Kan? Ulama ni dia kata sekurang-kurangnya 3 rakaat. Walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan 1 rakaat itu pun memadai. Tapi takkan kita nak ambil 1. Kita dalam bab ibadah ni kita jangan berkira. Maknanya kita ambil 3 dulu, kita buat 3 dulu. Nampak 3 pun dah kejar, elok dah, tambah pi 5. Nampak 5 pun dah cantik, tambah pi 7. Macam tu. Ni buat-buat 3, terus tak buat lah. Pasal apa? Pasal tak boleh pi lah. Kan ada orang macam tu, dia kira sedekah-sedekah RM50 tu, 50 tahun pula buat sedekah. Kan ada jenis macam tu, dia pun buat betul-betul, tiba-tiba habis tu sekali tu dia buat, tu dia tak buat lah. Baik, dan diperbuatkan akan dia pada akhir malam bagi mereka yang beradat. Beradat ni maksud apa? Bagi mereka yang kebiasaan, yang tetap bangkit pada akhir malamnya itu lebih afdal. Maksud dia apa? Dalam ni dia kata, kalau boleh siapa-siapa yang jenis duk bangkit tengah malam. Bagi umur kita ni tuan-tuan sekalian, malam dengan siang tak ada beza lah. Pasal apa? Pasal tidur malam pun bukan dia tidur. Kalau orang utara kata, bukan dia tidur lena sungguh pun. Sekejap dia bangkit pukul 3 pagi, sekejap dia bangkit pukul 4, sekejap dia bangkit pukul 5. Tengok jam pula, bila nak subuh ni awal lagi, dia tidur balik macam tu lah. Kan? Kita dengan bini kita lebih kurang sama ya. Pasal apa? Pasal ialah dalam badan kita ni pun kita tak tahu tang mana ada masalah. Tak tahu. Kan? Makan banyak pun susah nak tidur, tak makan pun susah nak tidur. Dia jadi macam tu. Pasal apa tu tuan? Pasal umur kita ni pun dah makin lama, dah makin dekat dah dengan zaman kemusnahan. Tuan-tuan tahu zaman kemusnahan? Musnah ni maksud apa? Maksud kita pun nak mati dah. Sebab itulah tak apa nak cantik. Dan kalau kita tengok sekarang, Allah Ta'ala tunjuk main kepada kita dunia ni pun. Kita duk nampak ni, dunia ni duk nampak macam terang, elok. Duk nampak macam hari ni cuaca cerah, elok. Tiba-tiba tadan sampai malam hujan.
Kalau tengok daripada meteorologi punya ramalan, dia kata tak ada cerah di Putrajaya ni. Tiba-tiba dengan hujan lebat apa semua, siap main dengan banjir apa semua. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dunia pun dia tahu apa nak. Orang kata apa? Tahu apa nak. Betul dah. Pasal apa? Pasal dunia dah teruk dah. Dah nak sampai akhir zaman dah. Boleh faham tuan-tuan? Dan benda ni pun sama macam peralatan-peralatan yang kita guna. Kita duduk naik kereta, tuan-tuan sekalian, kemarin baru duduk pergi servis kereta ni. Kira kalau tekan ni, ni raya raya apa? Raya Cindu ni, kan? Depa Bali ni kira boleh berjalan pergi merata. Kira pagi esok ni kira duduk kumpul barang pun dalam kereta siap dah. Start-start tak bunyi, start-start tak bunyi. Pasal apa? Bateri kong pula dah. Ay, kata kemarin baru duduk servis. Telefon mekanik kata ni apa pasal bateri jadi macam ni? Dia kata biasalah. Dia kata benda baru. Mekanik pun mengaji kita. Dia kata benda baru, Syekh. Dia kata nak buat macam mana? Dia kata tadi balik okey lah, tapi esok saya tak tahu macam mana. Saya pun tak boleh nak confirm kata kereta ni boleh pakai sampai sebulan, sampai dua bulan, sampai tiga bulan. Dia pun tak boleh. Tentu nampak lah. Maksud dia apa? Maksud dia apa yang ada benda baru atas dunia ni? Semua pun akan jadi benda lama, semua akan musnah. Kan? Termasuk dengan tidur kita ni pun. Kita tak boleh nak tidur lena lah apa semua, tak boleh. Kalau tidur lena pun sakit bangkit, sakit pinggang lah apa bagai. Okey, jadi kelebihan itu. Bila dah alang-alang Allah Ta'ala tak bagi kita tidur lena, bangun tengah malam. Paksakan diri juga untuk bangun tengah malam. Apabila kita boleh bangun tengah malam, kita buat semayang witir. Dan pada akhir malam, maknanya kita buat semayang yang lain dulu. Kita bangun-bangun, kita buat semayang tahajud 2 rakaat. Habis semayang tahajud, kita buat semayang taubat 2 rakaat. Ada masa sikit lagi, kita buat pula semayang hajat pula. Minta doa kepada Allah, Nuh penduduk Gaza, penduduk Palestin, duk kena balu apa semua. Kita minta kepada Allah. Ada sikit masa lagi, cantik, teringat semayang witir. Semayang witir, kita letak di belakang semayang. Pasal Nabi kata, diletakkan di belakang itu afdal. Okey, kita letak. Ambil berapa witir tu, hitung tengok dengan sembahyang subuh apa semua. Oi, lepas ni 5 rakaat, buat 5 rakaat tuan-tuan. Boleh faham? Nak buat 5 rakaat buat macam mana? Boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat, lepas tu mangkit buat 1 rakaat. Macam mana kita dok buatlah sembahyang tarawih tu? Boleh, tak ada masalah. Yang tu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di haba-haba dia kata orang yang biasanya bangun malam buat sembahyang witir, jangan tinggal. Pasal benda ni Nabi suka. Benda ni Allah Ta'ala suka. Tuan-tuan, bila maksud kata benda Allah Ta'ala suka kalau kita pergi buat, tidakkah Allah Ta'ala suka kat kita? Macam tu lah. Kita pun kadang-kadang dalam kehidupan kita pun macam tu. Kalau isteri contoh dia, dia nak masak apa-apa pun, dia akan masak lauk, 3 mata lauk tu, dia tengok yang mana satu suami dia duk makan lebih ni. Oh, rupanya dia ni suka ni, rupanya. Jadi, bini dia buat keram sikit tu. Macam tu juga kita. Kita pun bawa dia pergi kedai makan mana-mana, tengok, eh, kedai makan ni dia makan lajak lebih pada anak-anak kita. Kan? Jadi kita bawa pergi kedai tu. Itu tuan-tuan, agama ajak kita macam tu. Kan? Sama juga kita pun, kita Allah Ta'ala suka witir. Kita ambil kesempatan ni, kesempatan apa? Kita semayang witir. Pasal apa? Pasal Tuhan suka witir. Bila Tuhan suka witir, kita pula pergi semayang witir, maknanya Allah Ta'ala sayang kepada orang buat semayang witir. Bila Allah Ta'ala sayang, Allahu Akbar. Tuhan. Kehidupan kita pun, kalau dalam ramai anak-anak kita, ada 4 orang, 5 orang, salah seorang ni, dia cukup berkenan di hati kita ni. Dia macam tu, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pemurung saya lah. Kita ada 4 orang anak. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat. Eh, rupanya anak yang kedua ni, kalau anak yang kedua ni minta apa-apa, jarang kita mengecewakan dia. Betul tak betul? Anak pertama ni dia kata, ayah, handphone saya rosak lama, eh, boleh pakai lagi. Tapi anak kedua ni, dia kata, ya, handphone berjalan, jom kita tukar baru. Baru berjalan, tukar baru lah. Tentang nampak tak? Okey, kalau anak yang kedua ni, kita sayang kepada dia, apa saja yang dia minta, pasti kita bagi. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sayang kepada kita, tentang Allah. Allah Ta'ala tidak akan memberikan kepada kita benda-benda yang kita tak suka. Sudah pastilah benda itu dia bagi semua kelebihan untuk diri kita. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Artinya jadikan oleh kamu akhir sembahyang kamu pada malam akan witir. Maknanya sembahyang witir kita letak di belakang.
Kan? Dah ustaz, kami nak letak di depan. Saya boleh, tak ada masalah apa. Cuma dia menyalahi sunnah Nabi. Satu. Bila kita dah buat sembahyang witir, tak perlu lagi kita ulang witir. Pasal Nabi kata, tidak ada dua witir pada satu malam. Boleh faham tuan-tuan? Tidak ada dua witir pada satu malam. Dan sembahyang witir ini bukan penutup kepada segala sembahyang. Ini masalah juga. Sebab kita duduk dengar sembahyang ni penutup. Bila sembahyang ni penutup, sebab tu tuan-tuan, bila orang dah habis terawih apa semua buat sembahyang witir, kan nampak tu? Kan? Habis-habis apa semua, ada orang yang buat sembahyang witir dengan tu imam dan ada orang yang balik buat di rumah. Pasal apa? Mengetahui pasal apa balik buat tabak witir. Dia kata, saya pun nak bangkit tengah malam. Jadi, hadipah buat sembahyang untuk imam ni pun tak bangkit tengah malam kan? Itu soalan dia. Bangun, bukan tak bangun. Cuma tak perlu mengulangi lagi witir itu. Kan? Kerana Nabi kata, satu malam tidak ada dua witir. Okey? Baik. Tapi ada perbahasan panjang lah benda ni. Kan? Ulama' dia nak bagi kita kuat juga. Kan? Sampai dalam kitab apa nama... kitab Mughni Muhtaj ada disebut, ada pula buka witir, ada pula tutup witir, kan? Tuan-tuan biasa duduk mengaji macam tu, macam mana cara nak buka balik? Ha, dia kata adalah cerita yang tu perbahasan panjang, kan? Yang tu kita cerita mulai masa insyaAllah. Baik, muslimin dan muslimat yang terhormati Allah, dan hadis ni dia kata apa? Dan barang siapa yang tidak ada baginya adat, maknanya dia tidak ada kebiasaan daripada bangkit pada akhir malam. Maknanya dia ni jenis tidur yang susah nak bangkit malam. Susah nak bangkit malam. Maka perbuatkan ia akan dia kemudian daripada sembahyang Isya, itulah yang paling aula baginya. Maknanya lepas sembahyang Isya, dia buat. Yang tu yang kita nak dengar. Maksudnya apa? Kita tak kena bangkit tengah malam. Tidak. Nak dengar yang ni, yang Nabi sebut ni. Pasti ada sebuah hadis, riwayat daripada Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Nabi kata, man khafa alla yaquma min akhiril lail, falyutiru awalah. Nabi kata, barang siapa yang takut kalau dia tak bangun tengah malam. Tak bangkit tengah malam. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, buatlah witir itu di awal malam. Maksudnya dia, sebelum kita nak tidur. Ataupun sehari habis-habis sembahyang Isya, lepas tuan-tuan buat ba'dah Isya dua rakaat apa semua ni, sementara tunggu untuk siap pun tak tutup lampu lagi, kita buat witir. Paling-paling korang buat satu rakaat. Ada hadis Nabi sebut benda tu. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Paling-paling korang. Nak cantik lagi, abang kat Tok Siak, dah tak apa, Tok Siak balik dulu, lagi lampu semua saya tutup. Oh ya kak? Okey, tak apa. Kita buat. Boleh sebelah, buat sebelah. Tuan-tuan sekalian. Habis-habis sebelah tu, jalan pun melelong. Bila sebelah, tuan-tuan sekalian. Kena sebelah. Kan? Lutut pun jadi herot. Pieng, jatuh tangga, mati orang tu. Kan? Lepas tu, pagi tu, dia kata, hey, haji tu. Dia kata, habis mayang, mayang witir. Habis sebelah, haji tu balon. Dia kata, mati tu. Oi, siap dengan berpuih mulut. Dia mati tu berpuih mulut. Allahu Akbar. Nampak sangat kita jauh daripada amalan ibadah. Tuan-tuan buat benda tu insyaAllah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, wa man tami'a an yaquma akhir. Akhir. Siapa yang dia boleh duduk bangkit malam, Nabi kata, maka falyutir. Bangkitlah tengah malam. Pasal apa? Pasal fa inna salata akhirul lail mashhudah. Kerana semayang pada malam ni tuan-tuan, akhir malam ini masyhudah. Masyhudah ni maksud apa? Malaikat nak join sekali dengan kita. Ha, yang tu yang kita rasa seram. Pasal apa? Pasal malaikat nak join sekali. Malaikat duk tunggu. Kita bangkit-bangkit tengah malam, kita masuk bila ayam ambil angkat, kira hampang ke sejadah, kita semayang tuan-tuan. Malaikat berpusu-pusu datang untuk nak solat berjamaah dengan kita. Cuma benda ni Tuhan tak tunjuk dekat kita. Kita pun duk ingat, patutlah aku duk rasa seram makin dengan malam ni lah. Dua abang kat bini kita, aku seram, aku tak apa nak ni. Aku duk ingat, kaham ni lah. Abang kat bini. Bini kita, mana ada saya duk selimut ni ni lah. Tu lah dia kata, aku angkat-angkat takbir tu, aku berasa, eh macam ada orang ramai. Aku nak kalih pun tak apa ni, kalih-kalih ada sungguh lagi, jahanam aku. Dan masyhudah, masyhudah ni maksud apa? Malaikat turun bersama dengan kita. Wadhalika afdal. Dan Nabi kata, itulah solat yang terbaik pada waktu malam. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak apa lagi? Tuan-tuan malaikat yang duduk dengan kita. Muslimin dan muslimat yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nak? Jadi kita tahu, sembahyang witir, silalah kita buat. Dan setengah daripada yang demikian itu, hadirnya masuk satu tajuk lain pula. Maknanya, ini di antara amalan yang warid. Warid ni maksud apa? Yang kalau boleh, kena buat. Kena buat.
kena buat dah tuan-tuan, kena bangkit dah tengah malam dah ni. Dah ni bukan masa dah untuk kita ni nak leka, tak ada masa dah. Kalau tuan-tuan tengoklah, saya duduk sembang dengan seorang sahabat ni, cerita tentang Palestin apa semua ni tuan-tuan. Ini menunjukkan kita sudah berada di akhir zaman. Akhir zaman lah. Kan? Ha, cerita tentang Palestin, lepas tu tak ada siapa pun nak tolong Palestin. Hak nak tolong ni pun takat-takat duk bagi orang kata apa? Takat duk kata kecam-kecam-kecam tapi apa pun tak buat. Tuan-tuan tengok yang tolong betul-betul ke medan Palestin ni siapa? Dia ada dua puak. Ha? Yang puak ni pula, puak apa nama? Husi. Husi daripada Yaman. Mereka pula duk lawan dengan Israel. Lepas tu Iran apa semua duk lawan. Tuan-tuan nampak dah benda-benda macam ni. Benda macam ni kalau kita kaji dengan lebih dalam lagi, eh mana ni kumpulan kita ni yang kata ahli sunnah ni, dah mana dia depan ni? Depan ni takkan duk ada duk kecam macam tu pun semua tapi tak tolong pun. Tuan-tuan, kan? Nak abang-abang kat kita ni? Nak abang macam tu lah. Umat Islam hari ni ni. Yang mana duk ada hak sikit ni tuan-tuan sekalian. Hak sikit ni lah. Lepas tu pula umat Islam pula diterkam oleh orang-orang yang bukan nak tengok Islam tu apa besar pun tapi kira nak bagi jahanam Islam yang tu aja kan. Itu cerita panjang lah, cerita tentang fitnatul kubra apa semua tu lah. Baik, jadi menunjukkan apa, benarlah hadis Nabi. Nabi kata apa, di akhir zaman Nabi kata akan berlaku al-haraj. Al-haraj ni maksud apa? Peperangan demi peperangan, kan? Perang, kira apa perang ya. Dan ulama kata apa, al-haraj ni maksud apa? Kematian. Tuan-tuan, hari ini saja daripada 7 Oktober tu hampir 10,596 nyawa melayang di Palestin. Hampir 10,000. Hak mana yang duk sakit-sakit mati dah. Nak hantar pergi hospital, hospital kena bom. Kena bedil dan sebagainya, tuan-tuan. Yang tu yang kita dengar di Palestin. Kita duk dengar di Syria. Syria satu masa dahulu lah ni pun duk berlaku, duk kena bunuh. Kan? Orang-orang ahli sunnah wal jamaah duk kena bunuh. Lepas tu kita tengok pula di apa Myanmar kan, Rohingya tu. Tuan-tuan sekalian, kan umat-umat Rakhine duk kena bunuh. Banyak hari ni, tuan-tuan sekalian. Lepas tu di China pula, kan China tu pun sama juga. Umat Islam di China, apa nama tempat tu. Kan? Allahuakbar, duk kena bunuh hari ni. Tapi benda tu tuan-tuan kita tak nampak pasal apa, pasal isu yang besar sekarang Palestin. Nanti bila Palestin dah selu, mereka duk kena bunuh lagi. Bukan kata selu, kena bunuh sahabat tu aja. Dia pergi ke isu lain pula. Tapi tiap-tiap hari berlaku kematian. Menunjukkan apa? Kita sudah sampai di akhir zaman. Jadi apa kita nak buat mustahil, tuan-tuan? Kita tak boleh nak pergi dah. Kita nak pergi pun nak lawan dengan cara macam mana Hamas. Tak dapat dah kita ni. Tak dapat dah. Jadi, perkemankan betul-betul iman kita, amal ibadah kita. Yang tu aja. Dan bangun tengah malam, doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan doa ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan bantu dia. Baik. Dan setengah daripada yang demikian itu, maksud dia, setengah daripada amalan yang lain yang boleh kita buat, iaitulah sembahyang duha. Sembahyang duha. Iaitu sembahyang yang barakah. Duha ni sembahyang yang penuh barakah. Pasal apa penuh barakah tuan-tuan sekalian? Pasal sembahyang duha ni dia banyak manfaat dia. Kan? Dan tuan-tuan kalau tengok dalam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Di antara sebab Allah Ta'ala buat turun surah Ad-Duha ni pasal apa? Pasal nak pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahawasanya Imam Ahmad kata dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ketika Nabi sakit 2 malam. Sakit dari 2 malam Nabi sakit sampai Nabi tak bangkit qiyamul lail. Bila Nabi tak bangkit qiyamul lail, mai pagi tu tuan-tuan sekalian, Nabi berasa tak seronok. Nabi berasa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ni macam meninggalkan Nabi. Pasal apa tinggal Nabi tuan-tuan sekalian? Pasal seolah-olah tak bagi kepada Nabi untuk bangun tengah malam. Dan benda ni pun kalau boleh biar ada dalam jiwa kita. Eh, pasal apa aku tak bangkit tengah malam ni? Eh, Tuhan tak suka ke aku? Ha, dia macam tu cantik lah kalau ada perasaan tu. Tapi kalau ada perasaan tu bangkit dah. Eh, Tuhan tak suka ke aku? Tak suka pejamat tak lena asam je bangkit. Nak buat apa? Tentu kita rasa macam tu. Biar rasa macam tu.
Bila kita tak boleh mangkit tengah malam, pasal apa aku mangkit subuh lambat, pasal apa aku terlepas semayang, pasal apa jadi macam ni? Eh, seolah-olah macam Allah Ta'ala tak suka ke aku ke? Biar ada perasaan tu. Dan benda ni ada pada Nabi SAW. Macam tu kalau tuan-tuan tengok dalam surah Ad-Duha, Allah Ta'ala kata apa? Wad-Duha. Wad-Duha ni maksud apa? Maksud demi matahari yang mula memancar. Ad-Duha tu maksud dia Ad-Dhiya, matahari mula memancar. Wal-Laili Idza Saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Maksud dia malam ni sunyi, cukup cantik untuk kita nak bangun untuk berqiyamul lail. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ah, benda ni yang Tuhan dia pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Mawadda'aka Muhammad, sebenarnya Allah Taala tidak meninggalkan kamu. Dah, Tuhan tak tinggal kamu pun. Kan? Kamu tak bangkit tengah malam tu, itu kerehatan Tuhan bagi kat kamu pasal kamu sakit. Jangan kamu duk rasa bila kamu tak bangun tengah malam, kamu duk rasa Tuhan ni tak main pada kamu. Tuhan ni tak mau, tak suka agak kamu. Tuhan ni tinggal kamu. Jangan rasa macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dalam tafsir ni kata apa? Nabi dia cerita kepada sahabat. Tiba-tiba ada di kalangan orang-orang yang munafik ni. Sudah kata apa? Tengok, Jibril dah tak main dah kat Nabi Muhammad. Maknanya apa? Allah Ta'ala pun tahu apa nak suka kepada Nabi, menyebabkan hati Nabi ni berasa tak seronok bila dengar macam tu. Pasal itulah Allah Ta'ala kata apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu, wahai Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan dia kata apa? Sesungguhnya akhirat itu lebih baik kepada kamu daripada dunia kamu. Kan pujuk balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa yang kamu mau, kamu minta, Allah Taala pasti akan bagi kat kamu. Ni pujuk tuan-tuan sekalian. Macam mana kita duk pujuk anak kita merajuklah. Kan, kita nak kena pi ambil anak ni hari ni tuan-tuan sekalian, pukul 3 dia balik daripada asrama. Kita pun duk kelang kabut dengan pejabat buat semua. 7:30 baru pi ambil. Kawan pi ambil itu muka tu kira muka ikan kasam. Tu ikan bergasar. Tarik muka ni muncung sampai tak mau-mau. Dia kata minta sama ayah. Bukan ayah. Dia kata ayah tak sayang kat saya. Dia kata, no. Ayah-ayah orang lain semua pergi ambil awal lagi. Keluar pukul 3, pukul 1. Ayah dia terpacar dah kat pintu pagar. Ni, dia kata saya tengok mana ayah tak ada ni. Sampai saya ambil beg pun masuk beg pun keluar apa semua ni. Allah, teriak depan kita. Kita pujuk dia balik. Kan, lah ni macam ni lah kakak ay, ataupun abang. Amang nak minta apa malam ni, ayah akan tunaikan. Cantik dia lemak. Betul-betul kita pujuk. Macam itulah Allah Ta'ala dia pujuk yang kata Nabi SAW Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Amal apa? Aku bagi, kata Allah Ta'ala. Oh tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad tak macam anak kita lah. Kan? Kalau Nabi Muhammad macam anak kita, tuan-tuan sekalian, hojim lah. Anak kita pun pasal kita pujuk dia tu. Okay, tu malam ni tak main kuliah pasal dia bawa anak. I.O.I. Kan? Ah, jam. Lepas tu Tuhan kata apa? Alam yajidka yatiman fa'awa, Muhammad. Bukankah dulu kamu ni seorang yang yatim? Apabila kamu yatim, maka kamilah yang fa'awa. Kami lindung kamu, wahai Muhammad. Kan? Pasal Allah, Nabi Muhammad tak ada siapa. Nabi Muhammad tak ada siapa. Mak pun tak ada, ayah pun tak ada. Tak ada siapa nak tolong dia. Hanya Allah yang Tuhan kata dah. Walaupun kamu yatim, kamu jangan bimbang, aku ada dengan kamu, Tuhan kata. Tuhan. Baik. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Nabi Muhammad, dulunya kamu ni adalah orang yang bingung. Bingung ni maksud apa? Tuhan bagi kat kamu suruh jadi Nabi. Kamu tak tahu macam mana nak buat, macam mana nak ajak orang, macam mana nak ajak orang. Boleh ke orang terima agama Islam ni? Fahada, Tuhan kata, jangan bimbang. Aku akan bagi petunjuk kepada mereka. Cerita dia, kamu sampaikan ajaran itu. Selebihnya, serahkan kepada aku. Kan. Kemudian Tuhan kata, wa wajadaka ilam fa'aghna, dan Allah Ta'ala lah yang memberikan kepada kamu keperluan, mencukupkan kepada kamu semua keperluan. Fa'ammal yatima fala taqhar, dan oh anak-anak yatim, jangan kamu hina, jangan kamu herdik. Wa ammasaila fala tanhar, Muhammad, jangan kamu tidak mempedulikan kepada orang-orang yang sa'il. Sa'il ni maksud orang minta tolong. Orang minta tolong, tolong Muhammad. Sebab apa? Kalau kamu tolong, Allah Ta'ala tolong.
Tuan-tuan, baca surah Wadhuha ni pun saja Allahu Akbar, dia mosak masuk dalam dada ni. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Kalau Tuhan bagi nikmat kepada kamu Muhammad, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ayat ini diturunkan waktu duha. Kan jadi mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya apabila tak bangun tengah malam, Allah Taala pujuk balik Nabi SAW. Baik, daripada ayat ni, nak abang apa kat kita? Kalau kita tak bangun waktu malam. Tak bangun waktu malam, secara adab dia kita dengan Allah Taala, cover balik malam kita tu dengan apa? Dengan sembahyang duha. Dia kata cantik yang ni aku nak dengar ni. Kan? Nampak tak sekalian? Cover balik. Kita tuan-tuan, malam pun tak manggil, duha pun tak manggil, peduli apa kan? Duha, duha kena teh waktu tu. Duk kena teh cari tak habis-habis. Jadi kita buat macam tu. Malam ni kurang-kurang kita dengar, oh, pulun nak manggil malam tapi tak manggil, tak boleh nak manggil apa semua. So, macam mana kita nak buat? Esok kita cuti tuan-tuan sekalian kan? Ataupun lusakan kita cuti, ambil kesempatan tu. Tapi waktu kerja pun tak ada masalah. Kan yang masalah tu waktu kerja kita abang kata, bos saya nak sembahyang duha kan? Okey, bos kata okey. Lepas asam baru balik. Lepas asam baru balik main. Eh, bos kata sembahyang duha sampai sehari. Dia kata memang bos, jemaah dengan asam. Cukulah. Kahut. Kita lah tu. Dan lepas ni buat. Yang kata sembahyang duha ni kita buat. Ambil sikit masa, kita buat. Baik. Dia kata iaitulah sembahyang yang penuh barakah. Sembahyang duha ni, sembahyang yang penuh barakah. Dan benda ni tuan-tuan sekalian memang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan antara kelebihan sembahyang duha ni apa? Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kan tuan-tuan jangan duduk jadikan sembahyang duha ni objektif kita yang ni. Duha ni maksudnya kita nak berdoa kepada Allah. Yang tu niat kita kerana Allah. Tapi kelebihan ini dia akan datang. Kan Tuhan bagi kat kita, bukan ini tumpuan kita. Kadang-kadang orang sembahyang duha ni pasal apa? Pasal nak rezeki lebih. Kan pasti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai anak Adam, jangan kamu berasa lemah untuk beribadah kepada aku dengan cara mengerjakan solat 4 rakaat di awal waktu siang kamu. Maknanya waktu siang bila tuan-tuan awal waktu waktu duha lah. Siapa yang buat sembahyang waktu duha, kata Nabi hadis ni, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan untuk kamu di akhir hari kamu. Maksud dia apa? Rezeki hari itu aku nanti akan bagi kepada kamu. Kita dah dengar dapat rezeki, kita balut nak tu. Kan? Pasal nak dapat rezeki. Okey lah tuan-tuan sekalian. Yang tu sampingan saja. Kita buat sembahyang duha ni kerana Allah, semua Tuhan bagi kat kita. Kan? Lepas tu, apa lagi kelebihan sembahyang duha ni? Yang ni saja nak bagi encourage kita, nak bagi motivasi dekat kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Al-Jami', Nabi kata, barang siapa yang salat duha sebanyak 4 rakaat dan dibangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam syurga. Tuan-tuan, siapa buat sembahyang duha? Dan Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sekali kita akan baca hadis ni. Hadis ni dia akan sampai. Yang keempat, kelebihan dia apa tuan-tuan? Yang ketiga ni, kelebihan dia seperti bersedekah. Siapa yang sembahyang duha, dia dapat pahala seperti mana bersedekah. Apa huraian dia dalam kitab kita ada, sekali kita baca sama-sama. Dan yang keempat, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya, kalau kita sembahyang duha, hadis ni riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Dan hadis yang kelima, apa nama kelebihan yang kelima? Siapa yang sembahyang duha, dia akan mendapat keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar tidak diceritakan apa keuntungan yang besar. Tapi benda tu Allah Ta'ala simpan bagi kita. Kita tak tahu benda apa Tuhan nak bagi. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam Sahih At-Targhib, kata Nabi SAW, Nabi kata, barang siapa yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan solat wajib, maka dia dapat pahala seperti mana pahala orang yang melaksanakan haji. Nampak tak? Kan? Dan kata Nabi lagi, barang siapa yang keluar melaksanakan solat duha, siapa yang buat sembahyang duha, maka pahalanya seperti mana pahala orang yang melaksanakan umrah. Kan? Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang dimaksudkan, dia kata apa? Dia kata sembahyang duha itu adalah berkat. Dan kita refer pada kitab. Dia kata sembahyang duha iaitu sembahyang yang berkat dan juga lagi banyak manfaat dia. Kita sebut banyak manfaat. Dan sebanyak-banyaknya sembahyang duha itu adalah 8 rakaat. Sembahyang duha tu paling banyak 8 rakaat.
Ustaz nak buat macam mana? Buat sekali gue kalau parokan tak payah. Pasal kita ni selalunya jemu dalam buat amal ibadah. Buat dua, 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 dua. Tentang sekali. Lepas rokaan buat empat salam. Nah, boleh lah. Lepas rokaan buat empat salam. Dan juga sepurang-purang, dia kata, dan kata qil. Kata qil di mazhab. Ada pandangan ulama yang lain. Kata apa? Semayang duha itu adalah 12 rokaan. Oh, yang ni lagi. Lagi over. 12 rokaan. Tentang. Dan sesungguhnya telah warid ia daripada hadis Nabi SAW, sekurang-kurangnya semayang duha itu adalah 2 rakaat. Semayang duha 2 rakaat. Ambil yang dulu kan, buat 2 rakaat bagi cantik, bagi orang kata apa, bagi serasi betul-betul 2 rakaat, baru kita tambah P4, baru tambah P6, baru tambah P8, P12 apa semua tu. Baik, dan yang lebih afdal waktunya bahawa engkau semayang apabila duha itu oleh siang hari. Maksud dia, apabila matahari itu memancar, di situlah kelebihan ataupun waktu yang paling afdal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, salatul awabin hina tarmadul fisal. Maksud dia apa? Nabi kata semayang duha itu ketika mana tarmadul fisal. Anak unta ni, waktu dia duduk, bila matahari mula duduk naik, dia bangkit pergi tempat lain. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Maksud dia panah. Panah tu dah mula panah. Dah orang kata apa? Pasir dah mula panah. Menyebabkan anak unta bangkit di tempat lain. Tuan-tuan. Kita kira macam ni lah. Kita kira semayang duha sampai semayang zuhur. Dia ada berapa jam? Bermula daripada waktu syuruk. Waktu syuruk pula ni pukul 6.56. Okey? 6.56 waktu syuruk. Syuruk ni maksud apa? Waktu terbit matahari. Bila terbit matahari sampai semayang zuhur. Zuhur ke berapa lah ni tuan-tuan sekalian? Zuhur pukul 1. So kita ambil pukul 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Pertengahan daripada antara syuruk dengan zuhur. Waktu tu. Waktu tu pukul berapa? Lebih kurang pukul 10. Kan? 7, 8, 9, 10. Tuan-tuan, 3 jam ni. Okey, waktu 10 ni tuan-tuan. Waktu tu lah afdal kita semayang zuhur. Okey nah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata lagi, dan lalu hampir kepada rubuknya. Rubuk ni maksud apa? 1/4 daripada waktu tengah hari tu. 1/4 ke berapa? Lebih kurang pukul 10 macam tu. Pukul 10 kita tengok-tengok jam, saya pergi sembahyang sat. Alhamdulillah. Jangan lu cerita kau orang pergi sembahyang ni nampak kemai sangat. Kan? Kadang-kadang pergi sembahyang sat, ui, kawan-kawan pula pergi biar betul je. Sembahyang ni, ui, biar betul je. Oh, yang betul itu tak pernah dengar tau. Dia kata sungguh lah, dia kata yang betul apa? Memang betul ya. Cik, kawan pun tuan-tuan. Jadi kita pun tak buat syarat. Nanti bila ayam saya, kita pun bila ayam. Pergi semayang. Semayang seorang-seorang. Kan? Ha, jangan pula duduk habis-habis tu pula lagu duduk. Tangkap gambar buh dalam geruk pula. Alhamdulillah hari ni duha dah selesai dah. Kawan-kawan bila lagi? Amboi. Allahuakbar. Riak sungguh. Betul kan? Kadang-kadang kita macam tu. Kan? Dia bukan nak semayang. Saja nak pergi tunjuk kat orang. Baik. Dan sabda Nabi SAW, tuan-tuan tengok ni, pasal apa kelebihan sembahyang duha seperti mana sedekah. Nabi kata apa? Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzihi dhalika kullihi rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpagi-pagi. Berpagi-pagi ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Maksud dia setiap pagi. Setiap pagi atas tiap-tiap tulang-tulang sendi daripada seseorang kamu itu ada sedekah dia. Tuan-tuan, tulang sendi dah berapa? Saya duk cek dalam apa nama Google tengok kan, tulang manusia ni ada pakar doktor dia kata apa, dia kata ada lebih kurang 306 tulang. 306 tulang kan, ada lagi dia kata 213 tulang, tidak termasuk dengan tulang rusuk pula, tulang selangkar lah, tulang apa, tapi kita ambil 306 tulang. 306 tulang kata Nabi apa, semua tulang-tulang ni tuan-tuan sekalian mengharapkan sedekah daripada kita. Bukan tetapi sedekah tulang ke orang. Zagi yang ni pun nak kena cerita juga. Zagi dia kata dia pergi masuk dalam pantry ke, ambil pisau untuk dipotong tulang rusuk. Dia kata saya sedekah orang satu. Ah, yang Tuhan nak jadi mumia.
Gana jadi mumia. Maksudnya ni setiap kita ni, setiap tulang kita ada 306 tulang. Maka tiap-tiap tasbih itu sedekah. Maksud dia tiap kali kita bertasbih, semua tulang kita akan dapat pahala sedekah. Maknanya sekali kita tasbih 306, tuan-tuan sekalian akan mendapat tasbih daripada kita. Allahu akbar. Banyak benda tu. Dan tiap-tiap tahmin, tahmin tu maksud apa? Alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah, semua tulang-tulang kita juga menyebut alhamdulillah, merupakan sedekah. Dan tiap-tiap tahlil, tahlil ni apa? La ilaha illallah. Itu tahlil, tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap tahlil, sekali tahlil, 306 tulang kita juga bertahlil, dapat pahala sedekah. Dan tiap-tiap takbir, Allahu Akbar, itu sedekah. Dan menyuruh kepada kebajikan, itu sedekah. Ajak orang yang buat baik. Kan? Atuk bilai kita tak pahala dua azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua ajak orang buat baik, tuan-tuan sekalian. Orang yang mana dia dengar ni? Allahu Akbar. Kan? Semua 306 dia dengar. Kan, dengan maknanya 306 itu juga mengajak orang buat kebajikan. Dan melarang daripada mungkar itu sedekah. Maknanya kita halang orang daripada duk buat benda tak elok. Ataupun kita tengok orang duk lawan, apa duk bergaduh, parking ke apa ke. Tengok, tuan-tuan sekalian. Ada orang parking tengah jalan, kita pergi tengok. Bang, parking tepi sikit bang, sekiranya kita nak lalu. Itu sedekah. Kan, silap disebut, kita kena sedekah dengan dia. Kan? Dia cakap banyak, dia tak baru pergi surau 3 hari, dia tunjuk hebat, lepam dia sedekah kita, tuan-tuan, biji mata lepam. Lepas tu, main bulan depan, dia mengadu kat saya, ni kek ustaz, ni dia sedekah, saya dah kena sedekah dah dua. Kan, ayam tu sebab kita tak ada silat pulut, kan, kalau ada silat pulut, dia tahu lah macam mana dia nak kena makan pulut tu. Allahu Akbar. Dan dia kata apa lagi? Dan memadai akan dia, daripada demikian itu sekaliannya, boleh dua rakaat semayang, yang mana ia semayang duha. Allahu Akbar. Nak cantik lagi dia kata apa? Dia kata buat semayang duha. Kita buat semayang duha bukan sekali dikira, tetapi setiap berulang kita pun semayang duha, seolah-olah macam kita buat 306 kali semayang duha. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan buat sekali esok, lepas tu 306 hari tak buat lah. Dia kata 306 pun dia kata, oh, dia kata kesian kat Tuhan lah, pasal nak kira banyak kan? Ha, ingat Tuhan ni apa nama menteri kewangan lah. Kan, Allahu Akbar. Maka jikalau tidak datang pada kelebihan ini semayang sekalipun, dia kata melainkan ini hadis yang sahih jua, niscaya memadai. Kalau tak buat main cerita macam-macam tentang duha ni pun, hak mana kita duk baca ni pun dah cukup lah. Kan, tuan-tuan dengar pun dah cukup lah. Janganlah pergi cari over sangat, duk abang kata siapa buat lagi dapat lah. Tak payah, tak payah. Yang ni pun dah cukup lah. Maknanya apa? Kalau tak buat juga tak tahu. Ha, tu syekh tu dia kata macam tu. Dan setengah daripada demikian itu, maknanya setengah daripada amalan-amalan yang lain, iaitulah sembahyang di antara maghrib dan juga isyak, ada sembahyang sunat. Dan benda ni tuan-tuan sekalian, saya akan cerita di bulan hadapan, apa maksud sembahyang di antara maghrib dengan isyak. Dan lebih dikenali juga sebagai sembahyang awabin. Ha, tu awabin. Apa sembahyang awabin ni? Saya ada buat sembahyang ba'diyah tu. Itu bukan dia. Dia buat ba'diyah maghrib, itu bukan dia. Ba'diyah maghrib itu yang lain. Itu sembahyang sunat yang lain. Yang ni sembahyang apa? Sembahyang yang disebut sebagai awabin. Awabin ada sembahyang dia. Tuan-tuan, banyak kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW. InsyaAllah, umur panjang kita akan bahas apa yang dikatakan sembahyang awabin, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. InsyaAllah, kita berhenti dekat tu, tuan-tuan tanda dekat tu. Dan setengah daripada demikian itu, maknanya setengah daripada ibadah yang lain yang boleh kita lazimi dalam kehidupan kita, iaitulah sembahyang di antara maghrib dan juga isyak. Kan, antara maghrib dengan isyak ada sembahyang. Kan, kalau tak ada kuliah lah. Kalau ada kuliah, tuan-tuan, kita saya duduk baca kitab, tuan-tuan lagu duduk sembahyang macam tu, jam. Saya tutup kitab, saya balik. Kan, kita baru duduk assalamualaikum, tengok-tengok pakai duduk mangkit, dia buat sah duduk sembahyang ramai-ramai. Tuan-tuan kita ustaz yang suruh bulan lepas, itu kami sembahyang. Lepas tu saya dah mengajar kitab kat siapa, tak tahu punya pasal ustaz. Kata kat saya pula lagu tu. Lagu tu kita pun timah. Kan, kita pun tidak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nusrahu wa wala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-tahwil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.